COVID, jadi kami tidak mudik. Otomatis kami yang biaya untuk mudik kita sedekahkan untuk anak yatim. Alhamdulillah hari ini bisa mengumpulkan 60 anak yatim, dan dengan bingkisan dan uang seala kadarnya akan bersama, mudah-mudahan nanti berkah. Dan dengan begitu mereka juga tidak bisa pulang. Akhirnya anak-anak yatim itu rata-rata memang ya pulang pun bingung, nggak bisa lewat. Akhirnya ya otomatis diam di rumah. Dan saya memang sarannya untuk sementara ini jangan pulang dulu untuk memutus penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa memakai gedung Geraha Multiguna, bisa untuk pertemuan-pertemuan sosial, seminar maupun wedding. Jadi saya harapkan para capeng atau calon pengantin silahkan pakai ini dengan waktu yang cukup panjang, 18 jam. Mudah-mudahan berkenan dan puas. Ini anak yatim sekecamatan Bekasi Barat ya Pak Haji? Ya, alhamdulillah tadi terkumpul 60. Yang nggak bisa datang juga cukup lumayan karena kita sediakan 100. Gitu. 100 anak yatim. Karena di samping anak yatim kita juga nyantuni dua apa. Ini tadi kan giliran pertama tadi kan di kelompok pertama tadi anak yatim sama para alim ulama. Betul. Kan gitu. Ini yang ada juga klaster yang kedua ini Pak Haji. Kira-kira siapa nih Pak Haji? Itu ada klub menembak dari Perbakin tergabung dalam shooting club atau Garuda shooting club. Juga ada Raja Wali shooting club, yang mana kebetulan saya sebagai ketua Garuda shooting club Kota Bekasi, yang juga pembina Raja Wali yang sudah bermanifestasi dan sudah banyak menelurkan atlet-atlet nasional. Bahkan kejuaraan nasional kita juga sudah juara, dan minimal juara 2, juara 1. Hari ini saya terima kasih, walaupun sekarang banyak yang tugas dari luar nggak bisa hadir, namun perwakilannya semua ada. Ada juga perwakilan dari para kader dari Partai atlet Demokrat, ada, atletnya ada, pengurusnya ada, juga tim tembak perempuan juga ada dokter, itu dokter gigi, ada dokter Endar dan dokter yang lain. Mudah-mudahan kedepannya pembinaan lebih baik. Oke, terima kasih ya Pak Haji. Ya. Sama-sama.